Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Denny di channel Batu Beling Surabaya. Kali ini saya akan review produk Batu Beling, yaitu karavan toilet. Mau tahu seperti apa karavan toilet yang ada di Batu Beling? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, biar dapat notif dari channel YouTube Batu Beling. Yuk, ikut saya yuk. Inilah salah satu produk dari Batu Beling, yaitu karavan toilet Batu Beling. Diperuntukkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Mau tahu seperti apa dalam dari toilet karavan ini? Yuk! Tipe toilet karavan yang dipesan oleh BPBD Kota Palu ini merupakan tipe standar dengan dua buah bilik yang terdapat pada karavan toilet tersebut. Selanjutnya, pada bagian dalam karavan toilet Batu Beling ini terdapat WC jongkok di mana sesuai dengan tipe standar. Selanjutnya, juga terdapat dua buah shower, yaitu shower jet dan juga shower untuk mandi. Ada juga cermin, tempat sabun cuci tangan, urinoir, hingga wastafel yang ada di dalam karavan toilet Batu Beling tersebut. Tak lupa, di dalam karavan toilet Batu Beling juga disediakan kipas blower yang tujuannya untuk sirkulasi udara yang ada di dalamnya. Serta di atasnya juga ada lampu LED, di mana itu sebagai penerangan yang ada di dalam toilet karavan tersebut. Untuk warnanya sendiri, BPBD Kota Palu memilih warna custom, yaitu warna orange. Nah, itu dia review produk dari karavan toilet Batu Beling yang ada di belakang saya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan unit ini, bisa langsung menghubungi kontak yang ada di bawah ini, atau bisa langsung mengunjungi website kami, yaitu www.toiletportablesurabaya.com. Nah, sekian dari review saya, Bang Denny, mereview toilet karavan Batu Beling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.